Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan merubah gerinda menjadi mesin pemotong rumput. Oke, kita persiapkan plat besi dibentuk L seperti ini. Untuk pisau potongnya saya pakai talang karet karena ini hanya rumput yang mau dipotong, kita pakai yang lunak-lunak saja. Dan satu lagi, persiapkan kayu balok seperti ini. Oke guys, hanya itu saja alat tambahannya. Langsung kita rakit saja. Jadi begini guys, fungsi dari plat besi L itu untuk dudukan biar ada jarak antara tanah dan baling-balingnya ini guys, dan biar potongan rumputnya nanti juga rata. Jadi kita coba guys ya, coba, Pak. Nah, enak lah, Pak.